Hai guys, selamat datang kembali di channel Get Beauty Skincare. Channel ini memberikan informasi seputar perawatan wajah yang berdasarkan kajian ilmiah dan berbasis bukti. Ikuti terus bincang-bincang bersama Dr. Gregory Budiman, MBOMed. Tonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Selamat siang buat teman-teman semuanya yang di Instagram, yang di Facebook. Halo semua customer Get Beauty ya, pastinya Sien. Yeah. Kali ini kita bakal live streaming lagi. Dan aku gak sendiri, ditemani sama Cindy Mutiaryawati. Ini kita sama-sama Cindy ya, jadi jangan bingung. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana sih cara mencela pori-pori ya, Sien? Iya, yeah, benar. Jadi pasti teman-teman di sini juga banyak yang punya masalah dengan pori-pori. Nah, itu sering banget aku dapat konsultasian, "Kak, gimana sih caranya ciri pori-pori? Gimana sih caranya ngilangin pori-pori? Pori-pori itu ngeganggu banget, apalagi kulit aku jadi gampang berminyak dengan pori-pori yang lebar gitu." Nah, seperti itu ya sini ada istrinya. Terus ini ada yang mau ditanya enggak? Kalau sini mau nanya nih, kan pori-pori sini itu cenderung besar. Bisa nggak sih kita ngilangin pori, apa ngecilin pori-pori? Benar-benar kita ngilangin itu namanya pori-pori. Oke, kalau untuk pori-pori sendiri itu tidak bisa dihilangin sih. Itu udah memang bawaan kulitnya, hanya bisa dikecilkan tapi hanya sedikit gitu. Tapi memang konsekuensinya kalau terkena matahari dia akan kebuka kembali gitu. Gimana kalau lebih jelas lagi kita panggil dokter aja ya? Nah, boleh tuh. Oke, kalau gitu silakan dokter Greg-nya. Halo. Halo dokter. Nah, ya di sini di tengah. Ya, kita lagi bahas apa nih sini? Kok suasananya berbeda? Kita lagi di Metropolis. Biasanya di Get Beauty Jati di studio, cuma studionya lagi servis AC. Jadi sekarang kita ada di Get Beauty Metropolis. Bagus nggak tempatnya? Bagus banget. Ini settingan dari dulu lagi ubah-ubah ya. Dari zaman Cindy dulu masih di sini, sekarang dia udah buka sendiri di agensi. Nah ya dok, nih Cindy pengen nanya. Tadi kan Cindy juga nanya, Cindy Muti juga nanya, bisa nggak sih pori-pori itu dihilangkan gitu? Karena memang sebagian besar mereka merasa terganggu dengan pori-pori dok. Iya, kalau dihilangkan sama sekali itu nggak bisa. Ya kan pori-pori itu tempat keluarnya kelenjar minyak ya, kemudian keringat juga seperti itu. Ya, jadi ada kelenjar minyak, ada bulunya juga rambut. Nah dia keluar lewat pori-pori. Jadi dihilangkan sempurna itu nggak bisa. Jadi emang pori-pori itu nggak bisa dihilangkan ya dok ya. Gak itu memang udah tekstur kulit kita seperti itu ya. Iya. Okay. Tapi gimana caranya supaya kita kelihatan licin? Nah, agak mengecil gitu ya dok ya pori-porinya. Itu gimana dok caranya? Ya, itu kita bisa lakukan treatment di sini mikrodermabrasi sama masker ya. Maskernya bisa masker TTO, bisa masker sensitif ya. Itu gimana cara kerjanya supaya pori-pori kecil ya. Sini tahu nggak gimana tuh dokter ya? Jadi pertama itu salurannya harus bersih dulu Cindy. Kalau salurannya itu banyak lemak, banyak kotoran, ya kan dia memproduksi minyak tuh. Minyak kulit mati dia nanti akan membentuk komedo okay. Gitu ya. Kalau salurannya kotor, dia salurannya membesar. Akibatnya pori-pori tampak lebih besar gitu. Jadi caranya pertama, langkah pertama bersihkan saluran dulu. Oh, berarti gitu. Itu lebih ke facial ya dok ya? Bisa facial, bisa mikrodermabrasi juga. Bisa kita menggunakan produk-produk eksfoliatif seperti sabun kita ada FWA, AHBHA. Nah AHBHA itu dia di cleansing, jadi saluran pori-pori juga dibersihin tuh pakai sabun FWA AHBHA. Wah keren ya sih ya. Ya setelah salurannya bersih, otomatis ya kan nggak ada kotoran, dia mengkerut nggak? Mengkerut. Jadi mengecil begitu. Tampak lebih kecil jadinya ya dok ya. Jadi kulit kita juga yang habis dibersihin itu lebih halus, jadi yeah. Lebih licin lah ya. Jadi pori-porinya nggak yang besar-besar kayak ada kotoran di salurannya gitu ya. Yeah. Ya, kemudian kita juga bisa pakai astringen ya. Astringen atau kita bisa kompres es juga. Itu menenangkan kulit. Jadi kelenjar minyaknya itu tenang. Dia enggak
terlalu hiper ekskresi mengeluarkan banyak minyak. Karena kalau kelenjar minyaknya terangsang, dia keluar banyak minyak, pori-porinya terbuka lagi. Gitu. Nah terus kalau berarti sama aja dengan kita terpapar sinar matahari, itu pori-pori kita akan terbuka lagi ya dok ya? Iya, jadi setiap kali kulit kita terangsang apapun ya, bisa sinar matahari, bisa panas ya, itu dia mengeluarkan minyak. Jadi otomatis pori-porinya seolah-olah dia harus membesar. Begitu. Jelas cukup jelas oke. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya? Kita tolong Cindy ngomongnya. Ada treatment yang lebih invasif Cindy. Oh iya. Tapi kenapa dulu biasanya yang lebih invasif? Jadi selain mikrodermabrasi, peeling juga bisa ya. Ada terapi laser. Oh, laser. Laser ablatif itu juga bisa dipakai untuk mengecilkan pori-pori ya. Kalau saya biasanya kalau yang pori-porinya lumayan besar pada laki-laki atau ada bekas jenawat yang ice pick, itu kita lakukan treatment TCA cross. Jadi pori-porinya itu kita masukkan TCA konsentrasinya tinggi. Nah itu nanti kayak gosong-gosong gitu sih. Tapi nanti setelah itu pori-porinya akan merapat gitu. Jadi timbul kembali gitu ya dok ya. Lubangnya itu akan tertutup. Gitu. Biasanya kalau teman-teman yang punya scar atau kulitnya bolong-bolong karena berjerawat waktu dulunya, tenang, bisa diatasi dengan TCA cross ya dok ya? Iya, bisa ya, itu oleh dokter. Oleh dokter, ada tanya? Tapi untuk perawatan sehari-hari cukup mikrodermabrasi sama pakai masker. Kemudian perawatan wajahnya kita bisa gunakan sabun AHBHA. Oke, jadi itu tuh penjelasan dari dokter Greg-nya. Ada pertanyaan? Kamis minggu depan di jam yang
sama jam 11 ya biasanya kita ya. The boys out.